Oke, lu semuanya kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk main game Naruto Tuborto Snowy Striker lagi. Dan di video kali ini gua akan coba untuk membuat Sarada Mangekyo Sharingan ya. Sebenarnya gak Mangekyo Sharingan juga sih, cuman sih bisa mungkin gua bakal cobain semirip mungkin sama Sarada Mangekyo Sharingan ya. Sebenarnya sih gue sih berusaha untuk miripin dari movesetnya sih guys, karena kalau untuk dari penampilannya mah sama aja kayak gini ya, paling bedanya di matanya guys. Oke, nah di sini untuk movesetnya gue kemungkinan bakal main dua ini kali ya, dua tipe guys, tipe taker sama tipe healer kemungkinan ya. Di sini untuk weaponnya gue menggunakan Sasuke Ninja Blade, Uchiha Ninja Blade, kemudian Ninja Tools ya, gue menggunakan Scientific Ninja Tools Lightning Release Bullet. Kemudian untuk ninjutsunya, nah di sini gue sebisa mungkin, karena kan biasanya kalau Mangekyo Sharingan tuh biasanya dia udah bisa keluarin Ametrasu ya kan. Nah di sini gue coba masukin satu Ametrasu. Kemudian karena si Sarada ini identik dengan Shuriken yang dikasih api atau Shuriken yang dikasih listrik. Nah di sini gue skill keduanya adalah skill Shuriken yang dikasih api guys. Kemudian untuk kabur gue menggunakan Time Space Hope sebentar nih biar enak aja buat kaburnya. Dan ultimate-nya adalah Susanoo warna merah, karena paling mendekati sama Susanoo-nya Sarada tuh kan cuma si Itachi doang ya warna merah guys. Cuman bedanya kalau si Sarada ini kemungkinan besar nanti Susanoo-nya berwarna pink kegelap-gelapan kayak bajunya dia nih guys. Kemungkinan sih kayak gitu ya. Kemudian karakter kedua ini weaponnya pakai Itachi Anbu Blade. Kemudian untuk ninjutsu yang pertamanya adalah Yasaka Beats, karena biar Susanoo juga. Kemudian skill keduanya adalah Heavenly Foot of Pain, berarti identik dengan Sakura ya, pukulan-pukulan gitu bos. Kemudian yang buat kabur pakai Time Space Hope. Dan ultimate-nya adalah Uchiha Shuriken Jutsu Spring Storm. Storm. Ini tuh jutsu original dari Saradanya. Ya intinya nih lempar shuriken terus kayak meledak gitu lah ya. Dan oke, kita mungkin bakal cobain yang versi tipe jarak jauh dulu ya, baru kita cobain yang tipe healer guys. Oke, dan kita udah masuk ke dalam match yang pertama. Di sini gue bakal coba untuk main ini aja ya, main survival exercise guys. Anjing ada Madara, buset. Lawannya kenapa pada spek dewa semua ini? Lawannya spek dewa semua anjir. Tadinya gue tuh pengen main yang ninja face off gitu guys, cuma sebenarnya gue nggak terlalu suka ya. Sebenarnya sama aja kayak gini guys, ninja face off tuh, cuma bedanya itu main sama player lain. Gue kurang suka anjir, gue tuh lebih suka sebenarnya 4v4. Dan masalahnya adalah kalau misalkan gue main 4v4 itu sekarang lagi nggak ada eventnya, dan orang-orang tuh nggak ada yang main juga, main quick match ya. Terus juga ini gue rekamnya pagi-pagi guys, sedangkan ini game tuh ramenya sore ya, sore ke malam. Ini game kalau pagi sepi anjir. Mungkin gara-gara kebanyakan orang Asia kali ya. Kita, aduh, gak kenal lagi. Nanti mungkin Sarada yang kedua gue bakal coba main misi aja deh, misi random sama orang ya. Boom, makan tuh katon tuh ya. Kita kasih Ametrasu dulu guys. Nice. Mati sendiri. Dikit lagi kita ultimate nih ya. Slow. Anjing Madara lawan Hashirama coy. Kita kasih katon dulu gak sih? Anjing orang masih hidup cok. Parah ditarik anjing ya si Hashiramanya. Astaga. Ayo sini bang. Nih gue lawan apa, om ya, om sendiri ya, bener gak sih? Kita katon dulu. Ayo ditahan dong sama dia. Ayo sini coy. Wah anjing gak kena-kena serangan gue cok. Tuh makan tuh, biar lu diem ya. Kita kasih Ametrasu dulu. Nice. Ini Hiruzen nih yang skill agak-agak ngeselin. Bentar guys, gue kecilin ini dulu. Nah, tadi gue lagi kecilin suara dulu ya bos. Santuy. Lah ngapa gue yang ditarik anjir. Maka tuh Ametrasu kena tiga-tiganya anjir. Ametrasu tuh enak guys, cuman masalahnya adalah kalau kena Ametrasu darahnya ya berkurang doang gitu. Maksud gue kayak nggak kena knock gitu ya. Misalkan kalau dikasih katon kan kayak gini nih ya. Aduh ini R3 gue ngapa sih, error anjing. Nah kalau dikasih katon kan dia kayak bakal mental gitu ya tuh ya, kayak bakal mental ya. Sedangkan kalau Ametrasu tuh kagak cuy. Tuh
dia tuh nggak bikin orang mental ya, kayak cuman kebakar aja udah. Harusnya dibikin kayak ini sih, animasi kayak dia seakan-akan tuh kayak lagi coba ngilangin ametrasunya ya. Jadi biar ada kayak paralyze dikit lah. Kita kasih cut tone dulu. Alah, cuma bunsin anjir. Ini stick gue udah harus diganti sih, seriusan aja. Soalnya untuk nge-lock musuhnya tuh udah agak-agak susah ya. Slow, kita langsung bubari di sini. Tiga-tiganya mati guys langsung. Empat tuh malah tuh ya, ada yang nyamperin guys, si Ruzen. PA. Empat-empatnya mati coy, mati sia-sia anjing. Duh, ini gue udah gak bisa nge-lock anjing stick gue. Lah, menang anjir. Oke lah, habis ini kita bakal coba pakai Sarada yang satunya lagi ya. Dan kayak kemungkinan gue bakal cobain di misi aja kayaknya. Oke teman-teman, dan di match selanjutnya gue akan coba main misi. Dan ini ditemenin sama Madara ya. Ini Madaranya bot guys. Tadi gue tuh pengen main sama orang lain, cuma ternyata lagi gak ada yang misi coy. Ada sih maksudnya, tapi gak dapet-dapet ya. Duh, ini sumpah ngeloknya udah susah banget cok. Boom, makan tuh ya, kita hajar guys. Kita coba on dulu gak sih. Bam. Ayo bangun sini bang. Nyasar cuy, nyasar. Sorry. Kita hajar dulu gak sih orangnya di sini. Ah, gak kena lagi. Gue ngapain ngehi lagi cok. Kita tendang dulu gak sih orangnya. Ini kita diajarin sama si Sakura ya bos. Madara juga nggak ada fungsinya anjir di sini coy. Dia nggak ada fungsinya juga guys sebenarnya. Ultimate ya, bangke. Slow. Tembus. Kita skill satu dulu. Aduh, ini locknya udah nggak bisa guys, seriusan dah. R3-nya ya, bagian R3-nya tuh udah susah banget anjir untuk ngelock. Langsung hajar. Ini kayak Madara juga gak ada fungsinya anjir, seriusan dah. Dia gak bantu ngehit coy. Gak bantu ngehit ya si anjir ini. Slow, kita ambil ini dulu. Langsung skill 2. Nice. Pada turu ya kan. Nah kalau ini enak nih guys, kita dapet scroll yang enak ya. Udah selesai. Emang nih the real Madara cuma beban doang anjing. Dia nggak bantuin kita nyerang coy. Kita heal dulu. Siapa di sini? Sakura ya. Oke, slow, aman. Ayo sini lu. Bam. Nggak kena jir. Nggak kena ya. Kita stun O dulu. Langsung kita lempar. Kita hajar dia guys. Aduh, nggak kena anjir. Nice. Oh enggak, oh, kalau lagi tiduran enggak ini ya, enggak dapet damage si Sakuranya jir. Ayo dong Madara, lu seenggaknya keluarin skill apa kek ya. Kalau begini mah lah, gue main sendirian coy. Ah, batal lagi. Oke, nice, dapet 2 lumayan. Dikit lagi kita ultimate guys. Nanti kita gunain ya pas lagi lawan Naruto kayaknya di sini. Oke, udah selesai. Kita heal dulu. Ini sebenarnya ultimate-nya nggak terlalu OP sih, gampang dihindarin sebenarnya guys. Cuman bedanya ultimate ini bisa ngeheal. Biar tuh ya, dia intinya kayak ledakin shuriken terus ngeheal juga guys. Dan itu darahnya langsung full ya, dan teman-teman di area kita juga keheal juga guys. Ya ada plus minus sih, cuman nggak terlalu suka gue ultimate-nya. Karena animasinya standar ya. Gue tuh lebih suka game-game yang animasinya bagus-bagus guys. Oke, nice. Masih ada ternyata. Alah. Kita susahin O dulu. Wait. Ada biru-biru wajib kita ambil guys, supaya nanti kita bisa ultimate lagi ya. Aduh, awas ini krocok-krocok, ngapain sih, cabut sana. Dikit lagi kita ultimate lagi guys. Nggak kena ya.
terlalu ini ya, terlalu pendek guys untuk serangan dari si Sarada ini. Kayaknya harusnya lawan Kakashi nih ya. Atau lawan tim 7 sekalian. Tuh, ngaco anjir kalau nggak sambil di-lock ya. Masalah lock-an gue di sini udah jelek guys. Kita ultimate-nya langsung lah ya. Areanya sih lumayan ya. Apakah kita bisa ultimate sampai 2 kali? Sampai 3 kali, sorry. Slow, kita slano dulu. Nyasar, jir. Santai kali, Bang. Buset, agak cilamat nih orang. Tadi ada botol-botol tuh ya. Ajir, kalah, Cok. Wah, dia ultimate. Wah, kena, guys. Apes banget ya. Kita posisinya lagi tidur tadi ya, coy. Makanya tadi gue nggak bisa ini ya, nggak bisa kabur. Oke, santuy. Kita ambil botol dulu di sini. Sumpah lah, Madara nggak ada gunanya anjir. Aduh, cuma bunsin guys. Jar. Aduh, pakai jatuh lagi. Mana jir? Tiba-tiba dari belakang ya bos. Nice. Ayo sini, jangan kabur-kabur. Aduh. Harusnya kalau jatuh darahnya berkurang sih. Cuma bunsin, Bang. Cuma bunsin aja bener. Pengen di ultimate lagi sama si anjir. Dia pengen ultimate lagi tadi, guys. Untung gua langsung cabut ya. Bangun tuh. Tuh, lu tahan tuh kalau bisa tuh ya. Oke, udah selesai. Oh, masih ada ternyata. Lupa gue coy kalau masih ada bunsin-bunsinnya. Kita berarti di sini bisa ultimate 2 kali ya. Kita hajar dulu di sini. Kita heal dulu gak sih? Madara cuma lari-larian doang, bangke. Ngehit juga kagak tuh orang. Gak ada ngehitnya ya. Ayo sini langsung aja lah lawan tim 7-nya mana. Oke, kita ambil scroll dulu biar skill kita makin cepat penuh. Apakah kita harus ultimate di sini, guys? Ayo mana sini loh. Wah, anjir tuh ya. Rame banget, buset. Nah, kayaknya enak nih, guys. Ultimate di sini enak nih kayaknya nih ya. Langsung saja. Mati dua, coy, langsung. Tapi gue takut di ultimate nih sama si Naruto tuh ya. Kita kayak bakal incer si Naruto dulu deh. Soalnya paling bahaya dia dah. Bam, nice. Habis itu kita hajar si Sakuranya. Tuh, Madara cuma kabur-kaburan doang, guys. Harusnya sih komputer dibikin balance ya, anjing. Harusnya komputer di tim kita tuh dibikin balance, coy. Karena kalau misalkan ini dia nggak ngebantu sama sekali jatuhnya. Anjir. Ini apa sih? Si siapa namanya? Kakashi anjing, so asik lu. So asik lu, Bang. Makan dua Metrasu. Metrasu Susanoo. Kita heal dulu tipis-tipis. Hati-hati. Ini gua kalau dihit dia bakal kabur nih pasti nih. Soalnya Sharingan tadi ya. Tuh kan. Bam, nice. Ayo sini lu. Kita aduh, Sharingan lagi anjing. Cabut kan dia. Anjir ngejar susah banget dah. Ya jatuh anjing orangnya. Aduh, Sharingan aktif lagi dong. Hati-hati di ultimate. Oke, slow-slow. Kita juga bisa kabur-kaburan mah. Oke, mana sini bunsinnya rame-ramenya. Oh, udah selesai. Madara Dewa Shinobi ya. Tapi tidak ngapa-ngapain bos di match kali ini.
Dan oke teman-teman, jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like, kalau gak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.